Jangan dicoba ya. Dua kombinasi makanan ini bikin nasi habis sebakul loh. Oke, langsung kita OTW. Nah, hari ini kita bakal memasak lagi nih teman-teman. Untuk urusan perbahanan ini aku sudah siapkan. Perbumbuan juga aku sudah siapkan tuh. Cacet. Ini kita langsung saja tuh potong-potongin daun bawangnya. Rencananya hari ini aku bakalan bikin tumis-tumis daun bawang. Kalian ada yang suka nggak? Nah, ini kita potong-potongnya sesuai selera aja ya. Bawang-bawang juga aku potong-potongin tuh. Semuanya aku iris tipis-tipis. Nah, ini cabai dan juga bawang putih aku tumis-tumis juga. Nah, setelah itu daun bawangnya langsung saja tuh aku rebus. Cacet. Setelah daun bawangnya matang, langsung saja tuh aku angkut. Nah, ini aku mau tumis-tumis dulu cabai, bawang merah, dan bawang putih. Garam juga aku cemplungin tuh. Lada dan micin aku tambahin seenaknya. Gula pasir juga aku cemplungin. Nah, ini aku cemplungin juga daun bawang tadi. Nah, setelah itu aku aduk-aduk deh sampai bikin bersin-bersin. Biasanya kalau sudah bersin-bersin itu tandanya sudah mateng. Nah, ini aku mau siapin dulu perbumbuan. Cabai, terasi, garam, bawang merah, bawang putih, dan tomat langsung saya tuh ulek-ulekin. Tapi tomat dan bawang merahnya kita ulek-ulekin terakhir aja ya. Kita pukul sama cabai dan gerombolannya. Nah, setelah itu aku iris-iris tomatnya. Kemudian aku tinggal gejrot-gejrotin dikit-dikit aja. Bawang merahnya juga aku gejrot-gejrotin dikit-dikit aja biar masih ada teksturnya. Nah, saset. Ini langsung saja sambalnya aku goreng-goreng. Sambil goreng sambal juga aku goreng-goreng ikannya. Sambil pantau ikan aku cemplungin tuh gula pasir ke dalam sambal. Micin juga aku cemplungin tuh seenaknya. Nah, ini aku lanjutin buat goreng ikannya. Pas aku bolak-balik ternyata ikannya malah kematangan tuh. Tapi nggak apa-apa, masih tetap enak kok. Oke, selanjutnya mari kita cemplungin tuh ikannya ke dalam sambal. Nah, seperti inilah kira-kira penampakannya nih teman-teman. Gimana? Mantap gak tuh? Ini tinggal kita tungguin sebentar ya sampai bumbunya merasuk tuh ke dalam-dalam daging. Ini dari bau-baunya saja sudah bikin bersin-bersin nih teman-teman. Gimana? Kalian ada yang nyium bau-bau yang sedap-sedap nggak? Biar tetangga ikut bersin-bersin, ini aku tambahin juga tuh daun jeruk. Nah, ini baunya langsung saja tuh makin sedap. Oke. Oke, ini dia penampakan masakan kita hari ini nih teman-teman. Tumis daun bawang beserta ikan goreng dan sambal-sambalnya. Gimana? Mantap nggak tuh? Oke, sekarang waktunya buat kita makan nih teman-teman. Yuk kita makan yuk. Oke guys, ini masakan kita hari ini. Daun bawang beserta ini nih ikan nih guys. Oke, jadi langsung saja kita sikat nih guys. Oke, mari kita coba dulu nih. Ini bakalan kita coba dulu nih. Sayur ininya nih teman-teman. Kita coba dulu nih. Oke. Jadi kita tes dulu nih teman-teman. Ini mantap banget nih teman-teman. Jangan lupa kita coba juga nih. Gunanya nih teman-teman, ini ikan mantap nih teman-teman. Sambalnya tambahin lagi blok. Oke, mari kita tes dulu nih ini gunanya nih teman-teman. Kita emak-emak nih nasinya. Tenangnya kita sikat lagi ya. Kita timpa pakai ini. Mantap loh.
Bagaimana sambalnya? Jatuh tuh. Enggak jatuh malah. Jadi bumbu tunanya itu ikannya itu merasuk banget nih sampai ke daging-dagingnya teman-teman. Jadi segitu dulu acara masak dan makan kita hari ini. Itu cerita masak dan makan aku besok-besok ya. Oke, langsung kita OTW.